beberapa orang yang selalu meminta solusi kepada ini talk show, dan tidak hanya kepada saya tapi semua tamu-tamu saya, mudah-mudahan bisa memberikan solusi kepada salah satu orang yang ada di video tersebut. Kita masuk di ini solusi. Aku lagi ada masalah nih, aku minta solusinya ya. Jadi gini, aku mau nikah. Nah, mulai dari perias, dekor, catering, undangan, tempat, prewedding, semuanya aku siapin. Nah, yang jadi masalahnya, aku belum punya calon ya. Gimana dong? Oke, ini sangat bagus sekali pertanyaannya, akan tetapi pertanyaannya kayaknya kurang sinkron ya. Yeah, padahal dia bertanya aja, punya solusi nggak? Aku masih jomblo nih, gitu kan. Nah. Atau nggak kalau udah lama banget, zombie itu maksudnya ya. Jomblo ya, bingung. Jomblonya udah bingung banget gitu kan. Berarti ini solusinya, dia yang udah siap. Semuanya untuk, sudah siap. Nah, udah siap semuanya, tapi dia nggak ada calonnya. Menurut kalian, wanita kan istilahnya, mungkin bisa mewakili memberikan solusi buat Cemiah, siapa tadi ya? Dita. Kirain Dita, kalau Dita panjangannya Dita Pokorang. Mungkin dari Erika dulu, gimana nih? Dia udah siap semuanya berarti secara materi. 99% udah siap ya semuanya, tinggal 1% lagi nih. Kayaknya 89% deh. 89. Oh, itu 11 lah ya. 11 lagi nih jodoh lagi. Ya. Iya. Tapi gak ada calonnya, mau ada solusi ya? Gak? Gimana ya kalau nggak ada jodohnya? Kumaha atau ini? Nggak apa-apa, kumaha didinya wae. Aduh, susah Kang Sule kalau nggak ada jodohnya mau nikah sama siapa? Oh, aku tahu nikah sama siapa. Nah, siapa? Catin, udah bebas. Udah siap semuanya, tenda siap, dia catering udah siap-siap bawa semuanya. Bawa diri aja, Catin. Tinggal akan nikah kalau mau. Tapi jangan marah-marah, Catin ngomongnya nanti pas lagi nikah. Karena dia tuh tetap hatinya ke Angie. Gue bisa melihat matanya dia, beda banget gitu ngelihat Angie-nya tuh. Oke, kalau dari Ana, menurut Ana gimana ini orang ini? Ya mungkin harus banyak-banyak lebih bergaul lagi kali ya. Nah ini solusi baru. Gaul sama Abas. Sebenarnya jodoh bisa ketemu di mana aja kan. Jodoh kan pasti udah ditentuin sama Allah. Karena sebetulnya kita ini kalau berdua menjadi dua insan ya. Iya. Dua insan berpasangan, penghulu menyatakan jodoh di tangan Tuhan. Oke, buat siapa tadi? Gita. Suryati, Gita. Buat Gita, bagus kamu sudah menyiapkan semuanya, tapi calonnya belum ada. Suatu saat akan ada, karena jodoh itu tidak usah dikejar-kejar. Jodoh, gak usah dikejar-kejar, depan ini, sup! Udah berapa lama? Jalan 5 tahun. Wih, ngeri. Hebat banget. Ngeri ya. 5 tahun dia gak pernah naik mobil. Jalan.